angka penuh. Kemudian Wahyu sudah pulih dari cedera, hadir sebagai pemain utama bersama dengan Wahyu Pras dan Ali Sese. Generasi duet center back anyar, di mana Ali Sese banyak mendapatkan sorotan dengan penampilannya yang belum konsisten. Ya, Alfredo Dewangga akan sedikit bergerak lebih mudah karena harus menjadi pelatih kepala dari tim bertabur bintang PSIS Semarang. Dan Nadia line up dari Persik Kediri, pelatih sementara Yan Saragi menampilkan Kartika Aji di bawah Mistar. Arthur Felix adalah adisi yang sangat dinanti untuk kembali ke skuad utama dari Persik Kediri. Maestro Renan Silva akan berdampingan dengan Taufik dan Eri Pahabo bisa menjadi penyumbang kemenangan dalam beberapa laga, membuat Abi Roka harus tersingkir dari pos pelatih kepala. Dan kick-off babak pertama sudah berlangsung. Persik Kediri dengan jersey tandang mereka kuning-ungu coba langsung berikan tekanan, bergerak dari sisi kanan menuju kiri layar Anda. Dolphin Rubino keluar rumah makin sejenar. Jersey yang tentunya sudah sangat familiar, biru-biru dengan kaos kaki putih. Tekanan coba dikembangkan dari coba melibatkan Ferry Palamo. Tekanan dari makin sejenar. Arnur Yulianto masuknya ke tengah penalti. Sliding yang harus dengan timing tepat dari Rohit Chan tadi untuk bisa mencukur Yulianto. Ancaman kedua yang coba disajikan oleh Harinor. Tidak ada komplain berlebih dari sang pemain depan karena dia tahu tadi kontak sempurna. Swinger tidak arah dengan baik tadi. Nelson Rubino. Andy Saputra. Umpan berbahaya, dua pemain termasuk Harinor dan Ali Sesai. Coba diambil Jonathan Katiana. Katiana sedikit berbau offside tadi pergerakan para pemain PSIS Semarang. Hichan komplain karena seperti memang Ali Alexandra, Ali Guntur Triaji tadi juga Ibu hadir. Lemparan panjang menjadi ciri khas dari PSIS Semarang dan Kurniawan. Kartika Aji sempat menembak bola di tiang pertama. Kembali ancaman, harus fokus Kurniawan. Kartika Aji sang penjaga gawang memberikan instruksi penekankannya. Baru kawan krusial tadi, tanggungan yang di luar jauh masih terhadang. Sandi Saputra, Dalfun Rupino, lalu umpan berbahaya Harinur Yulianto memilih extra touch tentang first time tadi ketika puaskan eksekusi langsung. Umpan yang sangat baik dari Dewa. Gak kayak untuk Fadil lari kali ini. Dari Dekron, Pahamo berikan bola kepada Abu Cahyanto. Pahamo kembali terjaga dari Ferry Pahamo. Sentuhan krusial Wairi Dondogala berkulir masuk. Pahamo jangan berbahaya menyambut umpan dari Adi Eko Cahyanto. Diana tadi hampir saja buat dua pembuka bagi Mahesa Jenar. Dari kesempatan kali ini PSIS Semarang bisa memberikan lagi kepada ancaman bagi zona pertahanan Macan Putih. Dua pemain yang ada di Arioso dan Taufik dengan Afriana Dewangga. Sangat baik lagi Fredian Wahyu mencari ruang. Fredian Wahyu, dia kembali bukan hanya sebagai pemain penambah genius, pemain lincah Fredian Wahyu. Karena dia luar biasa dari jarak jauh, mampu merobek jala dari Macan Putih. 1-0 PSIS Semarang. Jonathan Katiana lewati Taufik. Arnur Yulianto kali ini. Wahyu kembali sisi kanan. Aisyah Marukawan dituju Kurniawan. Kartika Aji terlepas sesaat namun mampu ditangkap bola. Kurniawan Kartika Aji tadi tidak sempurna dengan begitu berjuang mendapatkan kaki sendiri, sulit dari tim solid. Kurniawan
tapi tanda berakhirnya persaingan para pemuka masih panjang dalam mereka bisa mendapatkan bukan di laga ini. Babak kedua saat lagi akan berlanjut, tapi hanya kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Sekediri Abioso nyambut bola disayang, tandukan yang ditawarkan oleh dirinya nyamping tipis supaya bagi Macan Putih. Renan Silva, Roy Redondo sangat tangguh bagi Renan Silva. Tendangan merasakan perjuangan luar biasa bersama Macan Putih dari Liga 3. Priyatno Abioso masuk ke kotak penalti, berikan umpan, tandukan dari Ridwan. Tipis tadi umpan dari Riyadno Abioso, dan ini kesempatan yang seharusnya Abioso ini menjadi peluang terakhir bagi Macan Putih, tapi wasit Agus Fauzan telah menitkan peluit panjang